Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back to the second virtual town hall of academic assessment and evaluation division UiTM with the focus of a better tomorrow, augmenting UiTM assessment and evaluation ecosystem. Thank you to all Warga UiTM our participants for your commitment in joining our session. For this session, we have our speaker, Dr. Sharifah Muzlia Said Mustafa, or fondly known as Dr. Lia. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Dengar-dengar. Alhamdulillah. Thank you, Doktor, for your time to share and be with us despite your busy schedule. Yeah. Okay, Dr. Lia is going to share with us an interesting and relevant matter to the current norm of assessment, where online assessment is widely adopted these days. Yeah. So we are going to discuss or share on a matter entitled The Rise of Online Cheating, Rigor versus Leanings. Betul ya, Doktor ya? Betul. Okay. Okay, before we proceed, let me introduce you to our speaker. Dr. Lia has served the Faculty of Education UiTM for about 20 years, beginning as part-time lecturer. Until now, she has become a senior academician. Okay, she had served 2 years as a full-time counselor with Unit Counseling UiTM, but came back to teaching because she loves direct interaction with students in class. This way, she feels more visible to students who then know where to seek counseling help at the faculty level. Dr. Lia received her doctorate in educational psychology and master in guidance and counseling both from University Putra Malaysia and degree in psychology and sociology from the United States of America. She is now the head of department for Department of Educational Studies. Okay, so Doktor, insyaAllah sesi kita ni kita akan jalankan secara santai, tapi harap-harapnya mesejnya sampai, insyaAllah ya. So tuan-tuan dan puan-puan, warga UiTM dan peserta, sekiranya terdapat sebarang persoalan, sila typekan soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan chat, dan kita akan cuba ya Doktor untuk memberi pencerahan untuk persoalan-persoalan yang dikemukakan. Okay Doktor, without further ado, I pass the session to you. Okay, thank you very much. Okay, suara saya okay. Sebab dari semalam ada technical error saja. Okay, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wana ya,
dan kepada bahagian hal ehwal akademik kerana menjemput saya for this session. I am not the expert. I'm just going to share and discuss with you the topic given by Dr. Syamsul lah. Yeah. Dia tanya saya, boleh ke bercakap tentang topik ni? InsyaAllah, I will try my best. But anytime you all have any input or ideas, I'm sure rakan-rakan pensyarah di seluruh UITM ada lagi banyak input tentang online cheating ni. Kalau nak bercerita, tak habis 3 hari 3 malam ni. Okay. So, kita pergi kepada slide yang pertama tu ya. Farah ya, yang mainkan slide. Terima kasih Cik Farah. Okay, next slide please. So, masa saya dapat topik ni ya. Saya beritahulah seorang kawan ya yang saya dapat topik untuk online cheating. Oh, dia punya excited lah ya. Dia kata, wah Kak Lia nak bercerita tentang online cheating. Saya pun wonder kenapalah dia begitu excited ya. Dan dia kata, mestilah nanti Kak Lia nak cerita tentang affair, online cheating yang tentang macam mana kita nak detect spouse kita cheating. So, saya pun baru terperasan ya. It's not this kind of online cheating I'm going to talk about today. Yeah, so sorry. Itu kena cari pakar lain ya. Yeah. Kita bercakap tentang online cheating in academic ya. Yeah. And I am sure it is very important for us as academicians ya. Yeah. Nah, sebab sekarang ni pun zaman COVID ni memanglah kita mengajar secara online dan kita nak bercakap tentang adakah student kita betul melakukan penipuan dalam tugasan mereka atau dalam membuat test ya. Dan kalau anggapan kita tu betul, macam mana pula kita nak detect benda tu kan? Yeah. So next slide, Farah. Jadi questionnya di sini antara rigor and leniency tu maksudnya adakah kita hendak bersikap sangat strict dengan academic misconduct or dishonesty, intolerant, strict, tidak ada ampun bagi sesiapa yang menipu, cheating, ataupun ada di situ pertimbangan yang perlu kita beri kepada student, kan? Janganlah terlalu strict, ada toleransi di situ dan ada flexibility. So this is the question that kita akan discuss petang ini, and at the end of my session, hopefully I can come up. I can suggest lah, yeah, my conclusion, and maybe you also have your own conclusion whether we want to be rigorous or lenient about online cheating. Yeah, okay. Next slide. Okay, teringat zaman dulu-dulu ya, masa face to face, senangnya nak tangkap budak menipu, kan? Meniru kan? Ingat tak lagi kan? Ya, kita proktor exam dalam dewan besar ke bilik kecil ke, as long as kita boleh tangkap student tu dengan dia copying from others, kan? Kita tengok dia mengintai je sebelah tu, kita boleh tangan tengok-tengok kiri kanan, kan? Saya teringat ada seorang pensyarah yang dah pencen pun sekarang ni, Dr. Wana. Very strict. Yeah, kalau dia proktor, budak semua macam tikus saja. Sebab dia awal-awal dah warning, do not look up from your paper. Yeah, make sure your eyes are on your own paper only. So kalau dia nampak je budak ke kiri ke kanan, memang dia datang marah budak tu lah. Tapi Dr. Lia, kadang-kadang kan ini memerlukan skill luar biasa juga dari kalangan pensyarah, sebab kadang-kadang kita perasan pensyarah yang selalu dapat menangkap budak meniru ni pensyarah yang sama. So, ya, betul-betul. Betul ya, macam yelah melalui pengalaman lah kot ya. Memang kan kita akan kata kalau pensyarah ni jaga memang akan pasti ada budak yang ditangkap. Ya, kalau ada beberapa pensyarah lain tu ini kacang lah, kita takut student pun tahu ya siapa yang jaga exam tu, yang boleh makan kan. Okay. Kemudian yang kedua tu allowing others to copy. Ini sikap student kita lah yang tolong menolong di dalam cheating ni ya. Pura-pura jatuh nota lah, jatuh pensel lah kan ya. Bahkan kawan dia beri tunjuk sikit dia punya answer kan.
So itu pun adalah definition of cheating kan, masa dulu-dulu senang kita nak define dia. Bawa nota, ya, saya panggil nota kecil, nota besar, ya, siapa yang ada dalam pencil case dia ke, ya, dalam selit-selit baju dia ke, make sure you take now, ya, away from your desk or yourself supaya tidak di apa suspect kan sebagai meniru, ya. Tapi inilah yang paling cara paling famous lah masa dulu, ya, membawa nota-nota ni. Okay, next slide. Apa lagi cara dulu-dulu? Ah, yang ni menarik ni Dr. Wana, ya. Menulis di bahagian badan. Tapak tangan kan. Masuk-masuk tu kita taklah pula minta dia check. Okay. Segini kan. Tiba-tiba tengok dia tekun aja menulis. Ya. Rupanya dia selak tangan dia lah, ya. Ada satu gambar tu saya tak sanggup pula letak kat sini. Dia selak kain dia. Sebab dia menulis betul pada peha. Tapi peha. Saya rasa dan UiTM tidaklah begitu sebab terpaksa pakai sopan kan, ya. Sebab itu pun gambar Mak Saleh. Tapi macam tulis di lengan tu kita pernah jumpa juga, ya. Macam-macam teknik student nak meniru masa dululah. Okey, yang bantu-membantu pun ada lagi pas-pas nota, ya. Dia dah counting dah sebelum exam tu nak tolong menolong, ya. Jadi apa jawapan-jawapan yang dia rasa tak tahu dia boleh pas-pas. Jadi kalau proktor lecturer tidak apa menjaga dengan betul, memang kes-kes begini terlepaslah kan. Dan di hujung-hujung zaman kita dah guna handphone banyak tu, student pun dah pandai, ya, menggunakan teknologi untuk cheating, ya. Saya pun ada ni kes menangkap student. Kita dah kata jangan bawa handphone dalam dewan tapi dia lepas juga. Tak tahu mana dia sembunyikan. Ya. Jadi tiba-tiba bila kita jalan proktor tu kita perasan dalam bawah baju kurung dia tu menyala cahaya handphone tu. dan dia sedang meniru dengan tekunnya. Jadi dia tak perasan lecturer datang di belakang. Ya. Jadi macam-macam juga cara student meniru zaman dulu, ya, zaman face to face. Jadi sekarang zaman online, bagaimana pula kita menangkap budak, ya, sebab mereka tiada di depan kita. Tidak semudah itu, ya. Jadi topik kita hari ini ialah the rising of online cheating tu. Kita nak question dulu, betulkah ada peningkatan, ya, kes-kes menipu bila kita membuat online teaching and learning ni, ya. Apakah buktinya? Sebab bila kita buat face to face, exam especially, kita boleh tangkap student dengan bukti. Kan? Bukti tu penting, kan? Saya ingat kalau ada je lepas exam mesyuarat tu mesti tanya, ada tak kes semester ni? Kalau tak ada kes menipu, RA pun apa? EO lega sebab banyak kerja, kan? Banyak kerja ni bila kita tangkap budak, nak ambil buktinya lah, statementnya lah, borang itu, borang ini. Lepas tu apa lagi? Masuk disiplin, meeting. Masuk disiplin kan? Lepas tu nak fikir patut ke kita punish dia macam ni ke, macam tu ke? Tak seronok kan? Tapi saya rasa bila dalam online ni, payah juga kita nak tangkap budak tu, ya, Dr. Wana, sebab bukti tu. Kita betul-betul kena berhati-hati membuktikan yang dia meniru dalam test macam mana. Ataupun dia menipu dalam assignment dia tu, apa buktinya sebelum kita boleh buat report dan kita nak bawa dia ke tata tertib. Yeah. Next slide, kita tengok cheating nowadays. Tanya cik Google kan. Tak dia apa-apa. Assignment diorang tu, diorang boleh senang-senang. Sebab kita pun pensyarah, kita cari assignment kadang-kadang dari online, betul tak? Yeah? Betul. Dari Google dan sebagainya, ya. Yeah? Jadi student yang bijak ni, ya. Yeah? Dia pun tahu juga, dia type je keyword ataupun soalan kita tu dalam Google, pop keluar, ya, pelbagai contoh jawapan esei daripada US lah, UK lah, ya, sebab teori-teori yang kita ajar ni kan pun semua dari
all over the world, sama saja kan. Ya? Jadi Ask Mr. Google ni, even test pun, ya, saya teringat kami buat test. Bila kita ambil soalan tu, ialah daripada online, ya, contoh-contoh soalan. Ya. Jadi bila kita marking tu, kita nampak ya, soal jawapan student ni macam mula satu tu wah bagusnya student jawab kan. Bila masuk yang kedua student, kenapa bagus juga tapi sama je dia punya bahasa lenggok je. Dah ketiga keempat barulah kita perasan kita pun copy paste soalan tu kepada Google. Oh rupanya ada websitenya, ada jawapan-jawapan yang mereka sempat ya copy paste. Bagi orang yang celik IT lah masa membuat test, walaupun kita kata dah ada bagi apa ikrar apa tadi. Yang tak boleh tipu exam tadi pagi Dr. Aida ada sebut ya. Dr. Syang pun ada sebut ya. Tapi kalau student tu nak meniru, dia duduk apa kan. So ikrar integriti pelajar. Terima kasih. Ya, ikrar integriti pelajar. Yes, betul. Kan. Kita ingatkan itu ada satu prevention yang bagus ya. Kita bercakap nanti tentang prevention yang bagus. Tetapi niat pelajar tu masih itulah ya. Kalau dia memang nak buat, dia akan buat juga. Okay. Do it yourself ya. Kalau kita kata open book test tu okey lah, dia boleh lah multitasking tengok segala benda kan. Tapi kalau kita kata no open book, close book, cannot share with your friends couple, macam mana kita nak pastikan dia tak tengok kiri kanan kan. Kita nampak je dia tengah menulis gitu kan. Walaupun satu lagi prevention kita ialah kita minta dia onkan kamera dia kan. Betul ada pula alasan, bukan alasan lah betul pun kadang-kadang ya, dia punya internet tak cukup lah, tak apalah kan. So kita kata okey tak apa. So benda-benda macam tu membuatkan kita tak dapat mengawas dengan betul ya, dengan seefficiennya lah ya. Ada je ruang yang besar untuk pelajar-pelajar meniru ya, pelajar yang tak jujur ya. Cheating nowadays, plagiarism. Semua orang tahu, pagi tadi pun kita bercakap tentang kes plagiarism ya, kalangan pensyarah, tapi ini lebih pada student lah ya. Alhamdulillah macam UiTM, institusi yang telah melabur kepada Turnitin ya. Dan kita pun boleh guna beberapa software lain, saya tahu Turnitin je lah ya. Tapi pelajar pun dah pandai ya. Turnitin tu saya teringat ada sesi bersama Dr. Sutaga ya, tentang Turnitin, ada button-button yang kita boleh off kan, berapa persen kan. Betul. Sampai kan pelajar tu boleh dapat 0% similarity index. Kan, so kita pun wow, macam mana rupanya dia main dengan tik-tik, antik kan certain button ya. Tapi yang banyak kita faham tentang plagiarism itulah ya. Nak plagiarize idea dia ke, adakah student tu site work seseorang ya, minta permission dan sebagainya. So kita kena pastikan pelajar kita pun memahami apa maksud plagiarism ya. Mungkin ada juga mungkinlah pelajar baru ke, tapi kita tak tahu juga pelajar lama ke, dia tak tahu definisi plagiarism yang betul. Ada ingat plagiarism hanya copy paste yang full kan, tapi plagiarism ni sebenarnya ada banyak juga aspek-aspek dia kan, paraphrase lah, copy paste idea lah, copy paste gambar, copyright kan. So benda itu kita perlu terangkan kepada pelajar-pelajar kita lah ya. Jangan assume mereka tahu, sebab nanti mereka boleh claim ignorance ya. Oh saya tak tahu pun yang macam ni plagiarism kan. Puan tak pernah beritahu ke, doktor tak pernah explain ke, saya ingatkan okey ya. Jadi ada alasan untuk dia kata dia tak tahu ya, dia cheating. Okey, next slide. Apa lagi cara meniru? Okey, ini pay someone to do it or pay a company to do it ya. Okey, pay someone tu upah kawan lah ya, secara individual ya. Entrepreneurship kecil-kecilan ya, ada kawan yang pandai mengarang ke ya, pandai something, dan yang mengupah ni pun ada duit untuk dibelanjakan, jadi dia boleh assign. Ada soalan tak dari YouTube? Ya, kadang-kadang ada. Kita cakap tentang thesis atau
dissertation lah ya. Upah tu setakat mana dia upah orang tu, katalah dia upah orang tu untuk buat analisis statistical. Ya. Adakah itu cheating? Adakah itu menipu? Ya. Ataupun itu hanya mengupah dia data entry contohnya. Kan? Atau mengupah dia analisis tapi the write up of the report tu individu tu buat sendiri. Ha, jadi dia tak jadilah cheating, dia hanya mengupah bahagian technical itu ya. Jadi setakat mana kita kata upah kerja itu didefinisikan sebagai cheating atau upah kerja, ha, so itu pun kena jelaskan kepada student. Okay? Pay a company to do it ni ya, saya pun tak tahu sebab saya tak pernah buat, tapi bila nak prepare talk ni saya mencari-cari bahan dalam internet tu, rupanya banyak company ya yang menawarkan servis ya untuk menuliskan essay ya. You just give the topic ya, apa idea-idea yang diperlukan nanti, tapi bayaran dia saya pun tak tengok lah ya. Di overseas rupanya banyak servis yang macam ni ya. Tak tahu di Malaysia. Ha, mungkin tuan-puan boleh share kalau ada ya pengalaman pelajar-pelajar ya yang submit kerja yang diupah. Tetapi macam mana pula kita detect dia mengupah somebody else atau dia mengupah company untuk buat? Itu yang tadi isunya kat sini ya. Bila online cheating kita nak menangkap budak tu kan, kita kena proofkan yang oh ini you copy paste daripada Google. Mungkin senang juga sebab kita masukkan. Saya teringat dulu dah lama lah ya. Satu student perempuan ni dia research methodology buat proposal. Ya. Dia telah menghantar proposal yang sangat tebal. Dan bila kita tengok proposalnya, lah dia pun tak pandai nak meniru kan. Dia ambil sebiji-sebiji thesis yang dah siap. Orang kalau cerdik sikit tu nak meniru, nak copy paste, tukar-tukar ayatnya kan pada past tense kepada future tense sebab proposal kan. Orang tu dah buat thesis dia tapi dia tak tukar. Jadi sah-sah lah dia meniru, tapi nak buktikan dia meniru tu, masa tu zaman tak banyak lagi internet ni semua kan. Tapi masih boleh ya. Masukkan dia tajuk tu sebiji-sebiji. Keluar sebiji-sebiji dissertation dari UK pula tu. So kita ada bukti yang dia telah meniru. Kan? Jadi itulah, kalau ada bukti yang clear cut macam tu senang. Tapi kalau kita tak boleh membuktikan dia upah somebody ya, ataupun dia upah a company, itu yang susah kita nak submit report. Ya, kan? So upah-upah ni kita panggil outsource ya. Outsource pada individu atau outsource pada company. Okay. Panjang akal lah pelajaran kalau outsource ni dan dia ada duit. Okay. Ya, betul tu Dr. Lia. Cuma macam ada participant kita cakap, Cik Kamuzaman Ishak atau Dr. Kamuzaman cakap, right, masuk online assessment ni kebanyakan diorang ni akan buat grup untuk bincang-bincang jawapan. Sekali termasuk pula dalam grup WhatsApp yang kursus tersebut lah, lecturer pun saya dapat nak tengok kan. Okay. Doktor, ada satu soalan menarik daripada Datin Dr. Rafidah atau Malisa Saleh. Kalau pelajar upah pihak ketiga, contoh assignment helper, ni yang berbayar macam doktor cerita, pay someone to do it, memang ada benda ni doktor. Untuk buat kat assessment ataupun assignment, bolehkah pihak universiti mengambil tindakan terhadap pihak ketiga ini? Okay. Ini kita nak tanya kepada guideline universiti kita. So yeah, mungkin tu yang nak cerita kat ujung, tapi dah naik isu ni, bagus juga lah ya. Ada tak dalam guideline kita, sebab selama ni kita talk about face to face cheating, menangkapnya kan, apa yang didefinisikan sebagai misconduct ya. So sekarang HCA kena upgrade kan ya. Untuk online cheating, apakah jenis-jenis yang boleh dan tidak boleh dibuat ya, supaya pelajar pun tahu dan pensyarah pun tahu, oh kalau upah ni memang tidak boleh sebab itu bukan kerja tulen dia. Kalau saya kata tak boleh lah ya, tapi saya pun sendiri tak pernah juga ya, sejujurnya lah saya pun tak pernah juga cerita kat student saya selama 3 semester kita dah ber-ODL ni ya.
Saya tak pernah pula pesan kat student, jangan upah orang untuk buat kerja. Sebab tak terlintas ya. Tak terlintas kat kepala saya. Tapi bila saya buat slide untuk topik ni, saya jumpa benda-benda itu, saya rasa mungkinkah ya? Mungkinkah ada pelajar yang buat tu? Ya, ada pensyarah yang peserta kita yang kata ada lah ya. Sebenarnya doktor, saya sendiri saya rasa saya pernah melalui benda ni bila salah seorang daripada pelajar saya, kita buat soalan multiple choice, tetapi dia boleh dapat almost perfect score, tapi dalam kelas jarang ni, jarang bertanya, jarang bercakap kan. So dekat situlah bila saya siasat, kawan-kawan pun cakap dia ada yang upah company lah untuk buat, so kita buat reassessment balik lah. Tapi nak nak tuduh dia tu tak berapa, kita tak ada bukti yang sahih kan. Betul lah, menuduh tu yang kita susah dekat online shopping ni kan. Jadi, takut kita disaman pula kita. Kalau kita cukup bukti. Sekarang main saman aja kan, kalau kita silap menuduh ya, jangan main-main. So salah satu langkah yang bagus tadi itulah reassessment, tapi dah jadi dua kali kerja pula kita kan. Yang tak seronok. Tapi nak post hati kita kan. Okay. Dalam Instagram saya ternampak ada yang, dalam chat . Dalam Instagram pun ada kalangan kawan-kawan boleh share . Link-link untuk mengupah, mencari upah dan sebagainya lah. Okay. Bantu-membantu dalam menipu. Bagus betul. Okay, next slide Farah. Dan masa saya cari bahan ni, saya ingatkan nak cari panduan untuk prevent online cheating in exams. Tapi ada panduan, blogs ataupun website yang ada panduan how to cheat. Jadi macam manalah student tak belajar. Betul, how to cheat in online exam doktor. Yes kan. So saya ambil ni sebagai panduan kita nak menangkap student lah ya. Tapi kalau student baca, dia pun kata, macam ni nak cheat kan. Sending screenshots to an expert from answer services. Maksudnya ada company lah ya. Ini bayar, saya tak tahu kat Malaysia ni ada ke tidak ya. Masa dia ambil test tu, dia screenshot, dia hantar pada orang yang tolong tu, orang tu tolong bagikan jawapan. Kan? Ada yang dipanggil screen sharing or mirroring to cheat. Ini saya pun tak pasti macam mana dia buat, tapi dia boleh tunjukkan skrin dia pada company tu atau orang tu, dan orang tu boleh bagi jawapan pada dia semasa exam tu berlangsung. Cheating with technological devices, ini biasalah ya, guna handphone lah, laptop, ada pasang dua lah, kita kata guna satu je, tapi kita mana nampak dia pasang apa ataupun dia tengok apa kat depan dia kan. Ataupun ada abang ke kakak dia duduk kat depan tu, tak payah technological devices ya. Orang yang lebih pakar ambilkan test untuk dia pun. Kalau tiba-tiba dia kata, saya punya kamera rosak lah doktor, tak boleh on. Kan. Rupanya orang lain yang ambilkan. Kan. Itu sebenarnya yang nombor tiga ya. Impersonation or using a friend. Saya tak tahulah student kita ada buat ke tidak. Ada sesiapa yang menangkap student orang lain buatkan online exam atau test ya, boleh share dalam chat. Peer support ni macam tadi ya, ada participant kata students organizing video conferences. Kalau kita bagi test online, kita kata okey 2 jam ya. Bagi test, kita dah kata jangan discuss dengan friends, tapi open book, yes, you can find your own answers, tapi do not discuss with friends. So kita kata at the end of 2 hours, you must submit your answer. Tapi yang tak jujur-jujur ni, dia still organize video conferences, bincang-bincang, discuss-discuss, hantar jawapan through WhatsApp, kita pun mana nak tahu kan. So student sharing answers tu, wallahualam. Hanya Allah saja yang nampak apa mereka buat kan. Dan saya jumpa juga itulah website how to cheat on an online proctored exam ya. Kalau dia ada panduan pula ya, kalau kita buat exam yang kita menjaga, macam mana cara-cara menipu. How to cheat on online multiple choice quizzes pun ada.
cara-cara dia. Jadi memanglah zaman teknologi ni senang saja mencari orang yang membuat guideline untuk tidak meniru. Ada saja orang lain yang hackers tu yang membuat ya mencari untung bagaimana nak overcome meniru tu ya. Okay. Next slide. Kalau ada apa-apa chat Dr. Wana? Ya, yeah, sebenarnya kalau kita tengok doktor, teknologi ni sepatutnya membantu, tetapi teknologi juga boleh mengubat, membuat perkara benda yang di luar jangkaan kita kan. So macam kita tengok ada perkhidmatan homework joki diiklankan di Instagram ya. Macam TS Azrul saudara TS Azrul Muhammad kata ada lagi perkhidmatan-perkhidmatan ini kat FB, kat FB Market, kat Twitter, kat grup-grup tertentu yang menawarkan servis, kadang-kadang ikut page, kadang-kadang ikut soalan, kadang-kadang ikut bentuk soalan. Okay, and then Miss Fuzz at EDU juga ada kata ada menyatakan students also pay fee to online platform. Example, Course Hero to access previous test materials and recycle it. So basically, yelah, seiring dengan teknologi budak student pun makin pandai sebenarnya. Innovatif. Makin kreatif, makin yelah, makin pandailah menggunakan teknologi ni untuk buat benda-benda perkara yang tak berapa nak baik ni lah kan, doktor? So, kita dan minda keusahawanan pun bercambah lah ya. Kami tengah buat mapping MQF 2.0 kan. Ya, ya Allah. Entrepreneurship tu masa-masa ni elok sangat lah. Siapa yang dia ada kelebihan katalah language ke kan. Dia ada kelebihan pandai statistik ke. Dia boleh jual kepakaran dia tu. Tapi itulah dia pun tidak ada integriti sebab dia ambil upah untuk orang tu meniru. So, pada saya dia pun menumpang sebakul jugalah, meniru kan, menipu. Okay, so adakah kita nak kata meniru dan menipu itu berdosa? Ya? Dalam Islam kita kata berdosa ataupun morally kita kata wrong. Ya? Totally ataupun tengok keadaan, ya, tengok situasi ke, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau kita kata apa, bohong sunat, bohong sunat boleh. Ataupun memang no-no. So, itu yang kita nak pass the message to students. Dan seperti saya kata tadi, saya sendiri pun kadang-kadang terlupa nak mengingatkan students selalu kan. Bila, hanya bila sampai hari test, hari exam, barulah kita bercakap tentang itu. Tapi dalam assessment, assignment yang bukan berbentuk test, kadang-kadang kita terlupa. Okey. Betul, satu peringatan yang baik doktor. Kepada semua kita lah. Kena kita kena selalu ingatkanlah. So saya ingatkan diri saya dan rakan-rakan pusara semua, kita kena selalu ingatkan student. Kita tak boleh expect sekali awal semester lepas tu hujung semester itu je. Mungkin antara kelas ke, kalau hari-hari nak beletir pun boleh juga, tapi jadi jadi mak pula kan. Tapi it depends. Sometimes kita tengok pada group of students tu kan. Kalau group of students tu potensi meniru dia nampak spesen aja kan. Kita lebihkan peringatan tu ya. Okay. Next slide Farah. So tajuk kita tu the rising of online cheating tu adakah betul ya? Is it true that online cheating is on the rise ya? Ataupun rampant maksudnya banyak. So saya baca beberapa website reports ya, conflicting reports ya. According to one study, dia kata kebanyakan orang merasakan sebab online lebih ramai orang cheat, lebih mudah orang cheating. Ya. Tapi itu adalah belief kita. Ya, dalam psikologi kita kata belief is different from doing, actually doing behavior kan. So kita rasa sebab online ramai student kita akan lebih prone kepada cheating. Tapi adakah itu berlaku? Wallahualam, memerlukan statistik dan report. So itulah kembali kepada report ya. Saya ada bertanya juga kepada HCA Dr. Syam ya. Semester ni contohnya adakah report apa disciplinary kan, tindakan tata tertib untuk meniru
Dia kata ada, ya, tapi bila sebut nombor dia tu taklah beratus-ratus pun satu UiTM katalah ya. Dan sampai ke JK Ipah tu hanya beberapa belas sahaja. So adakah itu nombor tu sama dengan masa face to face dulu? Tindakan disiplin tata tertib tentang masa face to face dulu lagi banyak kesnya. So apa kita nak kata, is it on the rise ya, ataupun it's just about statistics ataupun report kan, macam kita kata kes apa, dadah kan, ramai orang penagih dadah itu yang berdaftar ya, dan tidak berdaftar tu ada ramai lagi, betul kan? Jadi sama juga ya, online cheating ni kalau kita nak mencari peratusan statistiknya tu memerlukan pensyarah kita report. Tapi at the same time, the difficulty of finding proof membuatkan mungkin pensyarah susah ya, nak report dan mengatakan seseorang tu memang meniru atau menipu kan. Next slide. Alright, so that is nothing to suggest that cheating is much more common in every online situation. Yeah. So in general saya conclude lah ya, tapi saya tak tahulah betul ke tidak, cumanya dari pembacaan dan report-report tu cheating tu lebih masa online, wallahualam. Masa face to face maksudnya sama juga telah berlaku pun cheating dari dulu sampai sekarang, cuma masa face to face lebih senang tangkap, ada bukti. Masa online mungkin betul banyak berlaku tetapi susah ditangkap sebab tiada bukti kan. Jadi beberapa mitos lah ya yang saya jumpa dari satu bacaan tu. Dia kata myth yang pertama ya, online students are more likely to cheat. Okay, so ini yang saya kata tadilah ya, conflicting studies. Ada studies mengatakan face to face dengan online cheating sama je peratus dia. Ada study yang mengeluarkan statistik ya, ProctorU ni satu, salah satu company ke program lah yang mengawasi online exam ya. Dia kata ya, ya, statistik menunjukkan dalam online test memang ada increase in teaching kan. Di UiTM macam mana pula, personally saya rasa kita memerlukan statistik yang lebih banyak ya, maksudnya last semester, this semester, next semester ya, macam mana. Dan mungkin ialah memerlukan lebih ketelitian dari segi guideline untuk menangkap ya, cheaters itu macam mana. Tos yang kedua is impossible for online instructors to identify cheating. Okay, susah kita nak identify cheating macam saya sebut-sebut tadi. Tapi reality dia, instructors put effort into reducing potentials of cheating. Kita, saya rasa kalangan rakan-rakan saya semua, sahabat-sahabat pensyarah pun mengambil effort untuk memastikan student kita tidak meniru. Kalau online test tu kita nak buat macam mana, kita cari cara supaya dia tidak mudah meniru ya? Tetapi itulah, macam mana kita nak memastikan dia tidak meniru. Kan tidak semudah itu. Tetapi esok pagi Prof. Pamjit ya, dia akan bercakap tentang online exams. Mungkin dia ada tips-tips ya, bagaimana untuk mengurangkan potensi students meniru ya. Tapi as long as kita sudah berusaha dengan prevention, kita memberi nasihat, memberi peringatan kepada student, buat test yang lebih kepada higher order questions ya, yeah. Multiple choice kurangkan sikit, ataupun kalau multiple choice pun yang susah-susah sikit, lepas tu lebihkan short answer dengan essay supaya dia tidak boleh copy paste ya, yeah. Idea tu datang dari sendiri, so itu mungkin boleh menguji dia punya kepandaian menjawab sendirilah ya, yeah. Ya, ya, betul tu Dr. Lia. Beberapa tips kan yang telah diberikan oleh Dr. Lia tadi, menjawab juga soalan saudara Nero Madi, apa bentuk soalan sesuai. Tetapi rakan-rakan warga UiTM jangan risau, kita ada few series of webinars esok dan lusa yang boleh menjawab persoalan-persoalan khas untuk bagaimana pelajar ni
kita boleh buat soalan yang tidak mudah untuk mereka meniru bersama. Macam esok kita ada Prof. Pamjit. Ya, yeah, so stay tune semua. Ya, yeah, dengarkan Prof. Pamjit esok ya. Prof. Pamjit yeah. Kalau dengar dia kena prepare slide dia lebih tips lah sebab saya dah beritahu tu. Cara-cara untuk kita meningkatkan kesukaran pelajar meniru. Ada ya, dari betul. Segi jenis soalan, dari segi penggunaan masa menjalankan test ya. Lepas tu adakah close book atau open book, which one is better ya. So itu semua ada teknik-teknik yang kita boleh usahakan lah ya. As I said, at the end of the day, kalau budak tu nak meniru, meniru juga kan. Tapi at least kita sudah ambil langkah pencegahan. Universities can put into place mechanisms that can detect different types of cheating in the online setting. Yeah. So UiTM, Alhamdulillah saya nampak kita punya institution tercinta ni ada banyak invest dalam software ya. Yeah. Dan membuat apa sistem yang boleh detect tapi online cheating dalam test ni saya tak pasti, saya rasa UFuture boleh kot ya, sebab saya ni bukan orang IT lah ya. Tapi tadi macam assignment okey, turning in okey ya, so itu bentuk-bentuk pelaburan yang universiti ambil untuk memastikan misconduct tidak berlaku dan integriti dalam akademik itu terjaga. Ya, jadi saya baca betul. Dalam banyak website universiti, memang itu salah satu pelaburan yang universiti mesti lakukan kalau dia hendak memastikan akademik integriti. Dan sebagai kita tahu Dr. Wana, UiTM memang ya, kita punya falsafah pun kan, adab ya. Lagi IDART kan, ESI, ya, itu semua basic kita adalah integriti dan etika kan. Ya. Saya rasa doktor, pensyarah telah memainkan peranan yang penting, pensyarah telah memainkan banyak peranan untuk memastikan adab ini diadaptasi ataupun di apa orang kata dilaksanakan oleh student. Tetapi ialah benda ni dia melibatkan komitmen pelbagai pihak daripada rumah sendiri, institusi rumah ya, institusi sekolah, institusi kita sendiri sebagai pensyarah, kita semua mempunyai peranan lah untuk membentuk pelajar kita tu kan. Betul kan, jadi kita sebagai salah seorang ejen sosial yang hampir setiap hari lah, kalau kita kata hampir setiap minggu kita jumpa pelajar, why not ya, yeah? Kita masukkan elemen-elemen etika tu, ingatkan student sebab student tu macam anak-anak kita juga kan ya. Asasnya kalau manusia ini tidak diberitahu ini salah atau ini betul, dia buat saja. Ya, nanti kejap lagi saya bercakap tentang prinsipal psikologi kan. Kalau selagi you tak kena punish, you will do that thing ya, because you do not know it is wrong. Itulah ya. Okay, so mitos yang kedua dan ketiga tu saya dah rangkum jugalah ya. University don't care about online cheating, it is not true. Tetapi mungkin pernah dalam berita-berita kita dengar satu dua universiti, bukan UiTM ya, universiti lain yang kita ada assumption yang oh, kalau student dari uni memanglah dia dapat grade bagus-bagus sebab dia kan dia lenient lah, dia senang pass lah, benda-benda macam tu kita tak mahulah di kaitkan dengan UiTM, betul tak? Betul. Kan, Tuan, so kita nak universiti kita dikenali sebagai melahirkan pelajar yang berintegriti dan pensyarahnya pun berintegriti. Yeah? Jadi prevention dan enforcement tu mesti ada, mesti ada ya. Okay, next slide Farah. So kita nak bercerita sikit lah ya, kenapa students cheat ya. Dr. Syam kata kita nak lebih memahami kenapa, bukanlah bila kata saya ni counselling background dan approach tu saya lenient pada student yang cheat ya, tetapi kita nak cuba memahami je kan, kenapalah seseorang itu boleh menjadi peniru tegar. Kan? Peniru tegar. Kan, ataupun tidak rasa bersalah bila dia menipu atau meniru assignment.
kan? Jadi ada beberapa psychological theory lah yang kita boleh kongsikan sikit. Next slide. Salah satunya, ramai tahu mungkin ya, tentang teori-teori psychological behavioral perspective ya. Yang spesifik ni kita panggil operant conditioning ni, di mana konsep dipakaikan ni adalah reinforcement versus punishment. Yeah. So filosofinya dia nak kata failure to learn inappropriate behaviors. Yeah. Inappropriate behaviors kat sini ialah cheating lah. Yeah. Dia kata manusia ni belajar menipu sebab dia gagal untuk belajar dia gagal untuk belajar tidak menipu yeah. Ataupun dia telah belajar untuk menipu. Macam mana dia belajar tu? Dengan prinsip dia dapat reinforcement atau punishment. Yeah, reinforcement ni yang kita kenal ni macam reward lah, ganjaran. Yeah. So kita pergi kepada positive punishment. Positive punishment lah senang ya, kat bawah. Positive punishment ni bila yang kita selalu pakai sekarang lah ya, kalau budak itu meniru, kita bagi dia disciplinary action. Kalau anak kita katakan menipu, kita rotan dia. Bagi sesuatu yang dia tak suka, sakit, ya, painful, marah dia, ya. Tak payah rotan, physical punishment pun kalau boleh dikurangkan ya dengan anak-anak kita, sebab physical punishment ni dia melahirkan rasa benci dan dendam ya kepada ibu bapa atau orang yang memarahi tu ya. So kita lebihkan kepada verbal ya, tak perlu rotan tali pinggang ke apa ya, kita just marah dengan nada suara yang tinggi kalau anak-anak lah ya, supaya dari awal tadi macam Dr. Wana kata, institusi keluarga tu perlu untuk mengajar meniru itu salah. Kan, menipu itu salah. Mungkin dari rumah, simple things like dia ambil duit dari wallet mak atau ayah, walaupun seringgit. Kan, kalau kita tak punish dia, yang saya kata tadi, ya, kalau dari kecil kita tak punish anak kita untuk kesalahan meniru atau menipu, dia akan rasa itu satu yang okay. Itu tadi failure to learn inappropriate behaviors tu. Ya, sebab manusia ni naluri dia, kalau kena marah, oh salah. Kalau tak kena marah, betul lah tu. Kan? Ya, betul. Kena punish ya. Cuma pesan saya tadi, jangan physical punishment. Tidak perlu physical punishment. Just use verbal or facial je. Macam bapa-bapa yang garang tu, beliakkan je mata dia, oh budak pun dah takut. Cukup. Tapi itu zaman kita, Dr. Lia. Kalau bapa tu kejut-kejut mata, ya Allah, lepas ni habislah. Apalah salah kita buat, ya? Sekarang, kenyitlah mata banyak kali pun. Nanti dia tanya, kenapa Atok kenyit mata dengan saya? Gitu. Tapi, betul lah, doktor. Macam, bila kita punish, tapi saya rasa kita kena explain juga kepada dia why the punishment is being made. Betul tak, doktor? Betul. Kadang-kadang kita nak diorang realize that that is wrong and why it is wrong. Sebab, budak-budak zaman sekarang ni, dia orang suka, dia nak kita justify things, kan? Kenapa? Kenapa tak boleh? Kenapa kan? Gitu? Cabar balik. Tapi betul, Dr. Wana. Terima kasih ingatkan saya. Memang selepas kita punish, perlu diikuti dengan explanation. Explanation dan kita panggil, apa panggil? Pujuk balik. Pat on the shoulder, pujuk balik. Mak marah tadi sebab apa-apa. Sama juga kalau pensyarah kan. Katalah pensyarah marah sebab student kita tu meniru ataupun hantar assignment clearly plagiarized ke kan. Tapi kita rasa it's a small assignment. Kita tak nak penalize dia. Kita cuma nak warning dia dulu kan. So kita boleh marah dia, scold dia. Lepas tu kita explain kenapa kita marah. Supaya in future, bila kita punish ni, behavior tu in future akan berkurangan. Konsep punishment supaya the behavior in future akan berkurangan. Okay? Dalam psikologi, dia galakkan kita guna negative punishment. Apa maksud negative punishment? Kita take away privilege. Yang keempat ni. Negative punishment, bila budak tu meniru atau menipu, kita take away privilege. Sebenarnya kita dah lakukan dalam tata tertib kita. Tapi
teruk sikitlah disciplinary action tu take away privilege as student. Dia gugur taraf. Dia tak dia apa? Ditanggung satu semester. Tangguh satu semester kan. So benda-benda tu dia tak suka, so kita take away sebagai punishment dia. Yeah? So itu lebih digalakkan daripada positive punishment. Kedua-dua tu untuk kita mengurangkan tingkah laku meniru atau menipu tadilah. Yeah? Dan kita boleh ajar dia reinforcement positif dengan memuji-muji atau menggalakkan pursuit of sitting apa? Honest kan? Kejujuran, integriti atau kita kata jangan menipu tu honest lah. Yeah? So bila dia, katalah anak kita kecil dulu bila dia bawa balik result exam walaupun tidak begitu cemerlang, dapat B aja instead of A, tapi kita tahu dia telah berusaha, dia tidak meniru, dia tidak menipu, itu semua adalah effort dia, why not kita praise? Kan? Tapi kadang-kadang kita lupa, A aja kita nak. Yeah? Kadang kalau kita pressure anak-anak kita untuk dapatkan A to the extent that dia terpaksa meniru, dia akan menirulah. Jadi pula konsep positive reinforcement tu terbalik. Yeah? Dia cheating, yeah? Sebab selepas dia cheat, dia dapat A, mak dia praise dia. Ya, bagus sebab dia tak tahu dia meniru kan. Tapi mak dia praise dia for, puji dia for dapatkan A tu. Yeah? Tapi the means of getting an A tu mak dia tak tahu. So, apa yang budak itu belajar atau student tu belajar ialah regardless of how I do it, as long as I get an A, my mom will be happy, my parents will be happy, therefore I will continue to cheat. Yeah, reinforcement ialah behavior kita akan terus. Yeah, selepas dapat ganjaran, behavior kita akan terus diulang-ulang. So, kita tak nak tersilap ajar kat situ lah. Eh, itu lagi bahaya kan doktor ya? Betul-betul. Kita tersilap memberi ganjaran. Kita memberi ganjaran kepada tingkah laku yang tidak sepatutnya. Betul ya? Itu sebab saya kata tadi, kalau anak kita dari awal, dari rumah, benda itu salah, kita perlu marah dia. Ya, supaya dia tahu benda itu ialah salah. Kalau kita diamkan, tak apalah ya. Lagi kalau suami isteri kan, tak apalah bang, janganlah marah-marah kan. Ya? Dan anak tu pun dia ikut pada mak dia, mak tak marah, so apa-apa lepas ni cakap dengan mak itu ni ada ada parti apa geng mak geng ayah tu ya lain. Okey. Ataupun kita boleh pakai negative reinforcement ya. Di mana kita kalau budak tu tidak meniru ataupun dia jujur, kitatidak marah dia. Stop nagging. Bos layan kan? Kita tak marah dia. Tapi itulah kita selalu lupa. Kalau dia meniru, kita nagging. Nagging apa? Beletih. Beletih. Kan? Kalau dia meniru, baru kita beletih. Kalau dia tidak meniru, kita tidak memuji. Itu culture Malaysia yang kadang-kadang kita overlook, saya rasa. Ya? Benda-benda yang dia tak buat tu kita tak puji. Tapi bila dia buat salah, oh masa itulah kita nak bagi. Nagging lah. Masa itulah duduk sini sejam, mak nak cakap, ayah nak cakap. Masa itulah dapat perhatian. So pada dia bukan salah cheating tu, tapi dia dapat ganjaran perhatian mak ayahnya. Sibuk selama ni, tak ada pun nak duduk bersama kan. Tiba-tiba bila dia cheat dan dia dapat ganjaran, dapat jumpa mak ayah sejam lagi duduk. So next time, tanta dia akan terus meniru untuk mendapatkan perhatian itu. Ya betul. Ustaz, saya rasa doktor, pensyarah-pensyarah kita ni pun memang sangat maju kan. Kalau muridnya maju, sebenarnya pensyarah pun lagi maju. So pensyarah kita ni pun banyak je yang dah detect online punya cheating ni, dan secara jujurnya rasanya dia orang pun memang bimbang lah dengan perkara ini. Ya. Tapi ada satu yang saya tertarik, TS Azrul Muhammad, dia kata, saya usually akan letak satu slide tentang hukum ilmu, hukum meniru kepada kelas. Tapi untungnya UiTM ni kebanyakan pelajar kita Islam, jadi dia kata kita bolehlah psikologi sikit, katanya lah. Ya? So sebenarnya saya rasa memang pensyarah kita pun aware
yang memang banyak platform online cheating ni ya, di internet. So kita lah kena memainkan peranan bagaimana untuk mengatasi benda-benda ni kan ya, doktor. Betul kan? Jadi memang baguslah ya siapa tadi doktor yang buat slide tu ya. Sebab itu satu cara yang kita nak cegah selemah-lemah iman lah orang katakan. Bukanlah selemah iman tapi memang dah senjata tu datang platform tu macam-macam kan. Kita tak boleh nak kawal. Jadi kita harap dengan memberikan peringatan nak keluarlah ayat Quran ke apa. Untuk Islam especially kalau kelas kita semuanya budak Muslim senang. Kalau tak non-Muslim pun moral dia tetap ada tinggi kan. Supaya kita asah dia punya morality tu dan dia akan rasa bersalah kalau dia meniru. Walaupun kawan dia ajak tiru, dia tak nak. Kita nak takat tahap tu. Kan? Tapi saya tertarik dengan apa yang doktor bincangkan tadi, di mana kita menggunakan macam bila pelajar itu dia sebenarnya nak menarik perhatian mak bapak dia, pasal tu dia buat salah tu. So maknanya kita ni sebenarnya sebagai ibu bapa dan juga pensyarah, saya rasa kita juga perlu memahami psikologi pelajar kan. We have to tackle their heart to win their attention untuk kita. Betul tak doktor? Yalah kan, sebab bila kita sudah menjadi, kita bukan pensyarah, kita adalah pendidik. Pendidik tu dia up pergi sikit. Kita mendidik dia untuk menjadi manusia yang bagus, berguna, berhemah, beradab, kan macam-macam. Good values tu salah satunya berintegriti dan amanah, jujur semuanya lah kan. Jadi kalau kita tidak ada sekelumit pun rasa kasih sayang kepada student, kita nak sangat formal kan. Ada juga pensyarah yang bersikap macam tu ataupun beranggapan itu my student kan, biarlah I garang sikit supaya diorang tak main-main. Ya? Tapi saya rasa elemen pendidik tu mesti ada. Ya? Nak tak nak kita adalah role model, kita tak buat benda yang tidak berintegriti. At the same time, kita ulang-ulang dan kita ajar-ajar, didik-didik ya? Student kita mana yang tak patut, kita tegur. Mana yang okey, kita puji. Jangan lupa kan. Okay. Next slide. Ini teori yang kedua saya nak kongsi lah ya. Kawan-kawan semua dah tahulah tentang humanistic perspective pula ya. Another perspective yang tidak terlalu rigid macam behavioral tadi. Kalau dapat punishment, tingkah laku berkurangan. Kalau dapat reinforcement, tingkah laku meningkat kan. Tapi humanistic ni dia kata, kalau macam tu manusia ni macam robot lah pula kan. You kasih something dia buat, you tak kasih something dia tak buat kan. So humanistic perspektif ni lebih kepada konsep human ya, human lah ya. Dia kata manusia ni have free will. Apa free will? Pergi Dr. Wana. Free will? Participants free will. Nanti participant mesti banyak di PBM dia ya. Free will ya. Semua orang ada daya sendiri, ada kehendak, keinginan. Dan ya, kebebasan, free will, keinginan untuk achieve their potential and self actualization. Keinginan, motivation dan free will ni kalau kita tengok pada segitiga tu, semua orang ramai yang dah belajar dulu-dulu ya, atau sekarang pun yang business ke mesti dia tahu ni Abraham Maslow punya hierarchy of needs kan. Ya. So semua manusia dikatakan ada tingkatan keperluan needs ya. So physiological needs, safety needs ya. Kalau kita sudah penuhi kita punya security, safety, basic needs dari segi rasa selamat sebab kita dapat good grades contohnya, pelajar ya. So dia tak adalah rasa keinginan untuk meniru. Tak ya. Belongingness and love needs ya, kasih sayang daripada keluarga atau kawan-kawan kita boleh kaitkan. Kalau dia rasa walaupun dia tak perform tapi pensyarah hargai dia, ibu bapa hargai dia, kan? Jadi tak perlulah dia meniru
keperluan kasih sayang tu sudah ada dengan him or her being himself, herself. Betul. Okay. Saya teringat satu case student counselling, ya, berkaunseling dengan saya, kesian saya dengar. Sebab dia kata dia ada konflik dengan mak dia, ya. Macam keluar mak ayah dia, tapi lebih kepada mak lah. Tidak pernah menghargai pencapaian dia dalam akademik, ya, daripada sekolah rendah dia dapat 6A, tak ada pujian, tak adalah, ya, lebih compare kepada, oh, anak orang lain pun 6A juga, so what's so good about you, ya. Bila sampai PMR, dapat 7A, tak cukup 8, you dapat 7A aja, kenapa tak 8A, ya. SPM yang bagus pun begitu. So sentiasa, ya, sampailah sekarang di universiti pun masih kasih sayang itu bergantung kepada pencapaian yang tak puas-puas. Kan? Macam manalah, kadang-kadang fikir, saya pun fikir macam manalah, ada juga mak bapak yang macam ni. Ya, kesian pada anak-anak kita bila kita meletakkan syarat, ya, dipanggil ialah syarat lah. Kalau nak kasih sayang mak, you mesti dapat nombor satu. Kalau nak kasih sayang ayah, you mesti dapat grade A. So ini salah satu punca student meniru. Pressure to perform well for the parents. Yeah. Selalunya macam itulah, parents yang put high expectation, kan? Yeah. Betul, betul. Like, ada banyak kan, doktor, kes-kes macam ni sebenarnya. Kesian anak-anak. Betul, kesian, ya. Yeah. Jadi ekspektasi yang tinggi dan tidak logik ke, kan, tidak bertimbang rasa kepada anak-anak membuatkan student kita, taklah ramai tapi ada yang mengalami depression, ya, sebab konflik dengan keluarga beginilah, ya. Okay, esteem needs, ya, ini pun kalau keperluan esteem ni berkaitan dengan harga dirilah, ya, prestige and feeling of accomplishment, ya. Kalau dia rasa dia mesti dapat A, baru dia rasa dia orang yang bagus. Dan dengan tidak meniru tu, dia tidak dapat A. So, itu mungkin menjadi punca dia nak meniru. Ya. Tapi kalau orang yang okey, walaupun ialah dia berusaha untuk A, tetapi dia tak mampu ataupun dia tak dapat, tapi dia still rasa it's okay. Ya. I dapat A minus saja. Ya. Kawan I walaupun dapat ramai A, tapi I'm glad because I work for the grade. I was sincere, I was honest, itu lebih important, contohnya. Saya teringat baru ni ada student text saya. Saya memang cukup suspend, Dr. Wana, kalau lepas dapat result, ada student text, kan? Oh, itu saya pun suspend, Doktor. Ada, sama ada nak terima kasih ataupun nak komplain. Takut yang kena nak komplain tu, ya? Saya akan minta cek semula, ya, doktor, kenapa saya dapat grade macam ni, kan. So ada satu teks ni, dia teks, doktor, saya dapat saya dapat A minus saja ke ataupun B plus macam tu lah, ya. Kawan-kawan dia, masalah dia kawan-kawan dia grup yang okey, ramai yang dapat A ataupun A minus lah, dia dapat slightly lower. Dan dia tanya, apa salah saya? Apa salah kat assignment saya? Dia nak tahu, kan? So, benda-benda macam tu membuatkan esteem needs ni tercabar. Yeah? So, kita pupuk dia balik tadi, ya. Yeah? Kita puji dia balik. Kita perbetulkan dia balik. Okay, saya check lah dia punya assignment tu apa betul, ya. Yeah? Semua assignment dan test dia kebetulan markah rendah sikit daripada kawan-kawan. So, bila kita bagi explanation tu, alhamdulillah dia accept lah. Dan kemudian dia ada bercakap lagi dan saya kata tidak semestinya grade yang bagus itu saja pengukur kepada pelajar yang cemerlang, kan? Saya kata nanti akan datang mungkin ni just satu ni, dan saya pujuk lah dia, maksudnya it's not the grade itself, it's more of learning and mastery of the subject, apa, kan? Dan dengan pujukan itu, dia hantarlah smiley-smiley face dengan love-love semua tu. Dan saya pun rasa macam, alhamdulillah, at least dia tidak terus merajuk, kan? Okay. Betul, Doktor. Sebenarnya benda tu memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itulah feedback on assessment kepada pelajar tu perlu dibuat selepas berlakunya proses
pentaksiran atau penilaian supaya saya rasa pelajar tahu kenapa dia dapat markah macam tu. Saya selalu remind student, grade is just number lah. Grade itu hanya number. Tapi potensi sebenar you banyak lagi. Kan? Banyak lagi. Ya, yeah. Kan? Itu yang kata self-actualization ni kan, kalau saya mengajar educational psychology tu, saya kata berapa orang dalam kelas ni tahu yang lagi 10 tahun you akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Kan, Dr. Wana, adakah mungkin Dr. Wana akan jadi Menteri Wanita dan apa masyarakat lagi 5 tahun, tahu tak? Tak tahu kan? Itu potensi diri kita ya. Self-actualization ialah bila kita achieve one's full potential yang kita sendiri pun kadang-kadang tidak mencari, tidak menjangka. Ya. Tapi bila semua tingkatan keperluan kita sudah dipenuhi, kita tak ada barrier kepada maju ke depan. Ya. So dikatakan orang-orang yang berjaya dalam hidup, dia sudah, dia tak ada barrier tu supaya dia dapat mencapai full potential dia lah. Ya. Dan masalahnya kita tak tahu apa potensi kita lagi 5 tahun, 10 tahun, tapi kita try our best. Kan? Itu sebab humanistic perspective kata, people are basically good and have an innate need to make themselves and the world better. Yeah? So ini pandangan positif humanistik terhadap semua manusia. Dia kata tak ada manusia yang nak sengaja meniru. Tak ada manusia yang sengaja nak jadi pencuri, nak jadi perogol ke pembunuh ke whatever lah. Yeah? Tetapi disebabkan dalam perjalanan hidup dia tu ada blok. Ya, dekat mana-mana keperluan ni kan. Contohnya keperluan asas tu, physiological needs, sebab dia miskin, sebab dia tak ada kerja, ya, dia dalam keluarga yang fakir ke, tak cukup makan. So nak tak nak dia terpaksa mencuri katalah kan. Nah, kita banyak kes pun ya, ibu mencuri susu dekat supermarket lah ya. Budak yang mencuri sebab dia tak ada duit untuk makan, pakaian untuk pakai kan. Macam mana dia nak berfikir tentang esteem needs? Ya, self-actualization, sedangkan keperluan asas dia pun tidak dipenuhi. Itu maksud dia, people are basically good. If you give them all the necessary needs, insyaAllah they can move forward. Jadi, bila katalah kita menangkap budak meniru, ya, ataupun anak kita membuat sesuatu yang salah, so kita boleh soal selidik, kaji selidik dia lah, ya, apa yang tidak mencukupi, apa yang mungkin terbatas dalam perjalanan dia ke depan tu ya, yang membuatkan dia membuat sesuatu cara yang tak elok lah. Okay. Sangat pula saya cakap ya. Okay. Alright. Okay ke semua? Okay, Dr. Wana. Ada soalan-soalan di chat ke? Idea lain ke? Like seterusnya Farah. Profesor Kamal Bahrin Syamsuddin cakap pensyarah perlu ada kemahiran membuat tugasan atau soalan sukar pelajar itu untuk meniru. So maknanya pensyarah pun memainkan peranan lah untuk create soalan yang sesuai untuk digunakan dalam online platform. Kemudian Farida, Puan Farida Najuna Binsman setuju anak-anak kita pun PDPR juga, so kita kena educate tentang integriti. Itulah kita kata tadi, integriti tu adalah benda yang kita memang kena terapkan daripada rumah, dan bila dia dah sampai kepada kita dan kita pula kena memainkan peranan lah. Kadang-kadang boleh marah-marah pun tak jalan, tapi mungkin kita kena guna cara yang lebih baik kan ya doktor ya? Ya betul, dalam kaunseling kita panggil bina hubungan kan. Bina hubungan dengan pelajar kita, bukannya perlu nak belanja dia ke, nak apa, manjakan dia. Bukan ya, kita just bina hubungan supaya dia rasa dihargai, dia rasa oh pensyarah ni boleh faham, ya pensyarah ni oh boleh fleksibel kalau kita explain macam ni, ha, macam itulah ya. Supaya dia tidak terasa pressure untuk membuat sesuatu yang tidak bagus itulah ya. Kemahiran membuat soalan tu betul ya, sebagai pensyarah saya pun dulu belajar juga cara membuat soalan-soalan, hots lah, lots lah ya, dan kita cuba, itu
salah satu cara untuk kita prevent juga ya cheating dalam test kita. Right. So ini lagi satu benda yang kita boleh ajar ataupun kita boleh evaluate student tu agaknya tahap mana dia punya moral reasoning. Yeah? Dan kita boleh nurture, yeah? Let's nurture our students to a higher level of moral reasoning. Ini tak perlu student kita je, kita diri sendiri pun, adults pun boleh. Yeah? Ini dipanggil theory of Lawrence Kohlberg's moral reasoning. Yeah? Dia kata kita ni, morality kita ni dari tahap 1 hingga 3, ya, 1 paling rendah, 3 paling tinggi, ya. Tahap 1, setiap tahap ada 2 peringkat lah. So tahap 1 pre-morality ni ialah tahap budak-budak, ya, stage 1 bila punishment and obedience orientation, doing what is right because of fear of punishment. Kita tidak meniru sebab takut dimarahi. Ya. Kalau student kita tidak meniru sebab takut kena tangkap. Itu adalah moral reasoning yang paling lekeh lah, paling bawah. Ya. Tapi tak apa juga, dia tak meniru. Kan? Kenapa awak tak tiru? Eh? Dia takutlah nanti kena tangkap, masuk disciplinary action, tata tertib, kena buang lagi, tak maulah. Awak nak tiru, tirulah. Saya tak nak tiru. Kan? So tak apalah, at least dia tak tiru kan? Itu stage 1. Stage 2, hedonistic orientation, doing what is right for personal gain and perhaps a reward. Ha, ya. Kenapa awak tak tiru? Sebab kalau saya tak tiru, saya dapat pahala. Ya, itu konsep yang abstrak tapi okey jugalah. Ya. Ataupun kalau dulu kecil-kecil, kalau saya tak tiru, mak akan kasih hadiah. Ha, kan? Mungkin kita kata kalau saya tak tiru, saya akan rasa senang hatilah. Tak rasa bersalah kan? So ada something reward kat situ. Ha, tapi still dikatakan tahap moral reasoning tu bawah lah ya. Kita nak pelajar kita up lagi level 2 conventional morality ni, convention iaitu norms ataupun convention masyarakat lah maksud dia ya. Stage 3, interpersonal concordance orientation, doing what is right according to the majority to be a good boy and good girl. Ini maksudnya kita tak buat salah atau kita tidak meniru sebab kita nak kita tak nak dianggap budak jahat. Tidak nak dilabel sebagai peniru. Kita nak dianggap sebagai good girl, good boy sebab tak meniru. Yeah. Ataupun stage 4, law and order orientation, doing what is right because it is your duty and helps society. Ini bagus juga lah ya. Kalau student kita boleh kita ajarkan bahawa meniru itu salah. Ya, against the law. Law siapa? Law UITM salah, law agama salah, law society salah. Kan? So itu again kena diajar ya, dan diorientationkan kepada student kita bahawa it's your duty. Ya, tanggungjawab anda sebagai pelajar mesti jujur, amanah ya, dan membantu masyarakat UITM supaya tidak melakukan kesalahan tata tertib. Okay. Tapi ini masih konsep dia, kalau saya tak kena tangkap, ya, kalau saya kena tangkap, kan? Maksudnya kita buat sesuatu tu macam kita ni lah Dr. Wana. Kita drive. Kalau Dr. Wana drive malam-malam pukul 1-2 pagi, lalu dekat junction, traffic light merah. Tak ada pun kereta kiri kanan. Dr. Wana tunggu ke ataupun jalan je? On mic. Bar. Selalunya kalau saya akan berhenti juga doktor. Walaupun tak ada orang eh. Ya. Yeah. Kita tak tahu kalau ada apa-apa tiba-tiba kan. Tiba-tiba melintas ke atas tu melayang. Masa tu. Jangan doktor. Okay. So Dr. Wana telah mencapai tahap nombor 3 tu sebenarnya ya. Walaupun tak ada orang, walaupun tak ada polis. Tapi lampu merah mesti berhenti. So itu boleh dikonsider tahap paling tinggi. Ya. Hanya Allah yang nampak ya.
kita punya prinsip nombor tiga tu post-conventional. Stage dia ialah prinsip betul dan salah tu kita dah masukkan dalam jiwa kita. Ya. Tak perlu ada polis nak kawal, tak perlu ada pensyarah nak tengok, tak perlu ada mak nak marah, tetapi kita kata meniru itu salah walaupun dalam apa keadaan pun kita tidak akan meniru. Ha, itu dah level nombor tiga lah. Kan? So, kita nak ajar student kita kalau boleh, anak-anak kita tahap yang lima dan enam lah paling bagus. Ya? Dipanggil universal ethical principles. Ya? No matter where you are, doing what, yeah, in whatever situation, cheating, cheating affair ke, cheating a test ke, yeah, assignment ke, esok bila kerja, yeah, cheating kat tempat kerja ke, no, no. Kan? Dan kita boleh kaitkan dengan kalau kita cheat, nanti degree kita tak berkat. Lepas tu nanti dapat gaji, tak berkat. Lepas tu gaji pula kita bayar makan anak bini kita, tak berkat. Itu yang selalu tak bahagia lah apa dalam hidup. Kita boleh kait-kaitkan gitu kan. So ini moral reasoning. At the same time kita boleh applykan lah ya, yeah, kepada pengajaran, didikkan anak-anak dan student kita tentang level of moral reasoning ni. Yeah. Okay. Next slide. So can we stop students from cheating? Ya. Yeah. Kita kata tadi memang susah lah ya, tetapi ada juga benda-benda yang kita mampu buat, kita cubalah ya, daripada kata kita biarkan student have fun ya, partying with cheating ya, jom-jom cheat sebab apa ni, sebab Dr. Lia tak kisah pun kan, ya? Janji you submit, so kita tak nak ada labeling atau perception yang begitulah terhadap mana-mana pensyarah, nak kata student kata pensyarah ni tak apa, kalau meniru pun dia tak kisah ataupun dia tak tahu ataupun dia tak ambil kisah. Tak mau macam itulah kan. So di antaranya kita boleh buat authentic assessments. Ya, authentic assessments dikatakan test itu authentic kalau kita buat soalan-soalan tu pelbagai dan as we said earlier, lebihkan hots ya, supaya student lebih berfikir. Kita nak dia lebih kepada mastery learning. Dia belajar untuk master the ilmu. Bukan sekadar mendapat grade A. Grade saja kan. Tapi yeah, at the end of the semester, lepas tu habis dapat grade, dah tak ingat apa kan. Kita tak nak. Authentic assessments yang macam sekarang kita banyak buat lah ya. Group project lah, fieldwork lah, lab, ya, pelbagai kan assessment tu supaya kita dapat tap dia punya kemahiran pelbagai dan kita boleh create assessment tu supaya less opportunities untuk dia meniru. Kan? Tapi again, ya, there's always room for meniru, kita kena ingatkan juga. Increase authenticity of online test, macam saya kata tadi lah ya. Bila nak buat online test, ada macam-macam prevention yang kita kena usahakan ya. On camera lah, Prof. Amjid pesan kat kami semua, jangan bagi online test lama-lama, 2 jam. Jangan ya, sebab ada ruang untuk student sharing and caring tu. Test mesti buat sejam setengah macam tu atau sejam suku je, so budak tak sempat nak bercakap. Tapi itu pun kalau dia nak share screen dia senang aja kan. Okay. Students engagement in learning ya, dikatakan kalau students tu lebih engage dalam pembelajaran, lebih memahami course yang diajar, suka pada apa yang dipelajari, dia pun cuba memahami mastery tadi, dia tak ada sangatlah niat untuk meniru ya. Make students feel connected, supported and encouraged. Ini akan mengurangkan likelihood mereka meniru bila mereka rasa pensyarah ada bina hubungan tadi. Pensyarah seorang yang caring kepada keperluan mereka. Develop students' moral self yang tadilah saya kata. Ya, nak tak nak kita didik mereka tentang integrity, tentang morality, tentang dosa pahala, why not?
supaya mereka kalaulah kan seorang yang integriti, mudah-mudahan keluar dari kelas Dr. Wana, dia menjadi seorang yang lebih berintegriti, alangkan bagusnya kan. Macam itulah ya. Sebab amin. Amin. Sebab kita tak tahu tadi di dalam keluarga tu bagaimana dia punya pendidikan dia kan. Nurture students' love for mastery learning, not performance only. Macam saya beri contoh tadilah ya. Kita pujuk budak bahawa tidak semestinya you dapat A, you are good. Ya. Dan kalau you tak dapat A, you are weak or poor. Ya. Tapi perjalanan you masih jauh lagi. And yang lebih penting adalah keberkatan ilmu yang you dapat. Ya. Biarlah you tidak meniru, dapat grade yang okay, tetapi grade you tu is purely based on your effort, kan? Betul doktor, saya tertarik dengan fact student engagement in learning tu sebab bila kadang-kadang kita tengok student ni dia meniru because dia tak tahu benda tu. Betul tak doktor? Sebab kadang-kadang dia tak tahu tapi dia tak nak tanya. Tak nak tanya sebab takut atau malu nak tanya. Nanti orang kata dia bodoh ke apa ke kan. Benda tu berlaku kan doktor kan. So saya rasa memang kita ni sebagai pensyarah kita kena bina hubungan kot. Sebab bila terbuka tu student boleh cakap dia pun akan terbuka dengan kita. Dia pun tak malu nak bertanya. Mungkin in private doktor saya tak faham lah yang ini. Dan bila saya rasa bila student pun ada segan dengan kita, dia akan cuba bagi yang terbaik untuk khusus tersebut. Betul tak doktor? Betul. Setuju sangat ya. Jadi kita sentiasa berikan ruang untuk dia bertanya dan kita menunjukkan kebolehan kita untuk menerima pertanyaan dia kan. Sebab kadang ada juga terdengar macam student ni takut tanya sebab lecturer tu garang ataupun ini pun awak tak tahu kan. Benda-benda yang simple macam tu bila kita jawab pada student, sekali tanya je lah dia. Kan? Betul. Betul sangat doktor. Sebab saya masa jaga student dulu memang ada student komplain. Kita orang ni nak tanya doktor, kita orang tak faham. Tapi bila kita tanya balik, lecturer cakap, takkan benda ni pun awak tak tahu. So terus dia orang tak apalah. Betul ya. So itu peringatan pada kita semualah ya. Kita memang orang dah hebat-hebat, PhD, doktor, profesor, kita tahu kan. Tapi student tu dia baru nak celi akal kan. Dia baru nak tahu. So benda yang pada kita kacang je, pada dia tak tahu kan. So why not kita take time untuk jawab soalan dia lah kan. Kalau kita nak suruh dia membaca ke refer pada Google pun, cakap secara yang positif dan supportive lah ya. Jangan put down dia punya effort untuk bertanya. Okay, next slide Farah. Kita dah cakap tentang why ya. Orang boleh cheat ya, menggunakan prinsipal psikologi tu ya. So pada peringkat universiti kita katakan prevention and enforcement tu adalah sangat penting ya. Dan alhamdulillah saya puji-puji ni bukan sebab nak naik pangkat ni Dr. Syam. Tapi saya rasa fikir-fikir baguslah UiTM ni kan. Banyak investment dia kepada software-software ya untuk IT kita ni, walaupun kita tak katalah oh semua benda dah ada kan. Tapi step by step kita belanjakan duit untuk beli ni, beli tu ya. Training pun ya Allah, macam-macam training kan. Sampai tak bercuti kita ya. Semuanya ke arah memertabatkan ya integriti tu supaya lebih terjaga. So prevention, pencegahan mesti ada, dan enforcement ialah tadilah ya, tata tertib dan semuanya, barulah kita boleh manage mengurus kita punya academic misconduct. Okay. So kita boleh juga di peringkat students tu kita make the effort to establish a real connection with the student. Tadi kita kata engagement tu supaya stop student desire to cheat. Mungkin dia ada niat nak menipu, nak meniru, tetapi dia tengok muka Dr. Lia, tak jadilah. Kan sebab Dr. Lia selalu pesan-pesan ni saya buat ni kan. So dia akan ingat apa pensyarah dia pesan lah ya. Contoh, okay.
instill ethical values in students. Ya, macam tadilah saya kata, selalu ingat-ingatkan student tentang keburukan cheating, ya, tidak bagusnya cheating dan sebagainya, dan lebihkan tentang usaha itu lebih penting, ya, daripada performance yang menggunakan cheating. Make your learning environment a safe place where students can express themselves. Ini macam kita kata tadi, Dr. Wana, ya, comfortable confiding in you or in other students, ya. Dia rasa dia boleh tanya soalan dengan kita, dia rasa dia boleh share kerisauan dia tentang apa-apa assignment ke dengan kita, ya. Again, bukan tujuan kita nak memanjakan students, tapi kita just nak create a conducive environment, why not, kan? Bukan lama sangat pun nak melayan budak-budak ni, kan? Dia dapat jawapan dia satu dua, dah lah dia pun, okay, thank you doktor, ha, kan? Puas hati dia, ya? Daripada kita tak jawab-jawab dia punya teks tu, tak blue tick pun berhari-hari, ya? Nanti dia akan datang tanya kat Dr. Lia. Dr. Lia, boleh tak saya tanya sebab lecturer tu tak jawab? Ha, macam tu, ya? Kita juga, okay. Lepas tu, create open and caring environment again, eh? So students can better resist the temptation to cheat. Alright, next slide. So ini contoh technological advancements, ya, to minimize cheating occurrence. Saya ni bukan orang IT, so tak tahu juga nak cerita software ke IT-IT yang ada banyak, ya, rupanya dekat pasaran, ya. So orang-orang IT kita ni tahulah a variety of virtual test taking strategies that have proven effective when it comes to preventing students from cheating on exams. Ya, katalah kalau kita go all out for online learning dan kita nak buat standardized online teaching, kita invest kepada salah satu ni lah test taking virtual software ni, dan dia ada kamera lah, dia ada voice ni, kan, untuk monitor student dalam sesuatu dewan, contohlah, ya. Authentication technologies to electronically affirm and online students identity. Ini semua bercakap tentang online exams yang ambil standardized, macam standardized test lah, ya. Kalau kita buat test kita biasa-biasa tu, mungkin kita belum ada lagi pembelian pada software beginilah, ya. So students identity untuk memastikan memang student tu yang ambil test pada hari itu, ya. So ada juga software dia. Webcams to verify physical features like facial structure. Ha, ya. Dia kata dia yang ambil exam tu, tapi bila webcam tu verify muka dia, ini bukan muka Sharifah Muslihah, ini muka Wana. So that, dia kata, kan, something like that lah. Saya bayangkan, ya, saya pun tak tahu juga. Software ada macam-macam, dia kata bio signature ID that uses keystroke analysis to recognize keyboard typing patterns based on rhythm, pressure and style, which is nearly as accurate as actual fingerprint authentication. Wah, ini canggih sangat ni kot. Ya? ProctorU, which integrates webcams again with microphones that enable well-trained live proctors to monitor or record test takers by watching body language, eye movement. So ini canggih-canggih, saya tak tahulah UiTM nak spend duit ke tidak, sebab kita pun online learning ni sementara COVID ni, kan, Dr. Wana? Kita harap sementara lah, ya, doktor. Betul, kita pun tak sabar nak face-to-face balik, kan? Yeah. Back to all this. Okay, next slide. Right. So secara conclusionnya lah, ya. Ada apa-apa ke, Dr. Wana, dekat chat? Ada, tapi just makluman je. Nanti kita akan share at the end of the session lah. Sebab saya rasa kita teruskan dengan slide doktor dulu, doktor. Okey, boleh, ya. Kita nak instill tadi, ya. Kita nak emphasize betul-betul, sungguh-sungguh kepada students kita daripada first day dia masuk UiTM
sampailah dia graduate, academic integrity ni dia mesti ada. Yeah? Don't falsify data, conduct honest research, respect knowledge, cite sources, kita ajar dia jangan plagiarize kan. Credit others' ideas kalau tu research method ataupun cara-cara menulis references, citations. Yeah? Mesti kita ajar kan sebab itu academic work yang memang diorang mungkin tak buat masa sekolah dulu kan. Jadi bila dia masuk kat sini, kita perlu ajar dia. Itu yang kata jangan kita expect, oh ini pun awak tak tahu. Dia memang tak tahu. So mesti ada kursus kita yang mengajar dan implement citations and references ni. Eh? How to credit others' ideas kan. Hatta kalau ambil satu gambar pun, you write the citation macam mana kan. Paling penting kita nak tekankan students tu do your original work. Ya, itu kita lebih value daripada dia hantar submit assignment yang gempak-gempak tapi semuanya copy paste. Ya. Ataupun tumpang orang punya. Kan? Apa yang group work buat ramai-ramai dia tak buat kerja tu? Boncengan gratis. Apa tu? Free rider. Free rider. Ya. Free rider. Dia orang ada term lagi apalah tu ya. Free rider. Lepas tu kita pun tak ada cara untuk detect free rider kan. Dah ada orang bergaduh sama sendiri pula kan. Tapi yang grup lain, ahli members perlu hantar assignment. Tapi seorang ni tak buat assignment. So dia tak rasa bersalah. Ha. So benda-benda macam tu pun is part of academic integrity kan. Kalau dia buat kerja berkumpulan, kita nak dia rasa dia mesti contribute pada kerja kumpulan. Ya, jangan ambil mudah lah. Sebab itu teamwork yang kita ajar students kita kan. Dan last week ke? Last week saya rasa ke? Hari Isnin. Kita ada a few professors ya. Prof. Nur Azia, Prof. Suhaimi bercakap tentang ADAB. Kan? Adab dalam learning kita. Di mana kita ni adalah khalifah dan kita fitrah kita nakkan yang baik-baik ya, dan kita ada tanggungjawab untuk jalankan amanah kita sebagai manusia yang tidak menipu, ya, yang berusaha sendiri, berdiri di atas usahanya sendiri kan. So benda-benda macam ni kita dah boleh mula praktiskanlah ya, dalam mungkin dalam opening kita seminggu sekali ke dua minggu sekali kita tak ingatkan balik ya, kan, tambah-tambahkan ataupun dalam contoh-contoh kita mengajar macam kami ni Dr. Wana, Fakulti Pendidikan, banyaklah juga topik-topik yang kita boleh kaitkan dengan benda-benda akhlak ni kan. Ya yeah, betul. Tapi mungkin kalau yang sciences pure macam mana pula nak kaitkan ya, tapi hari tu Prof. Suhaim pun ada bercerita tentang nak jadi engineer, mestilah jadi engineer yang mana kan, yang gini kan. Nak jadi accountant, accountant yang berintegriti. Ya. So kita nak melahirkan student yang ada high level of, ya tadi moral reasoning tu, biar walau di mana pun dia bekerja, orang tak tengok pun dia tidak mencuri hatta walau satu pensel pun daripada office dia. Contoh kan. Yeah. Okay. Next slide. Okay, dan kita pun ada konsep apa nilai ESI kan, yang collective excellence, synergy, integrity ni sah-sah lah ya. Bab integrity tu menghayati nilai-nilai murni melalui kesedaran ya, pematuhan dan tingkah laku dari secara berterusan untuk mencapai etika profesionalisme yang tinggi. Ya, profesionalisme bukan pada staff sahaja, pada pelajar pun ya, kalau boleh kita ulang-ulangkan, jadilah pelajar yang profesional kan, yang rajin, yang mencari idea sendiri, yang berusaha sendiri, yang tolong menolong kawan dalam perkara yang bagus, yang mendapat grade sebab it's your effort ya. Jangan meniru, jangan menipu, jangan take credit from others' work, jangan gunakan kawan. So semua benda-benda tu kita boleh ajarkan kepada student kita kan.
aidat pun kita boleh serapkan ya. Kat disiplin dan amanah, rajin dan tanggungjawab tu semuanya relevan untuk student kita ya, secara langsung atau tidak langsung, supaya dia value nilai integriti dan tidak, kalau boleh tidak terlintas langsung dekat hati dia atau kepala dia untuk meniru, untuk menipu ya. Sepanjang siapa yang berani kat sini, sepanjang degree dia, dia tidak ada menipu sekalipun dalam submit assignment atau test. Angkat tangan. Kan? Kalau angkat tangan, alhamdulillah lah ya. Tapi mungkinlah dulu-dulu terlepas satu dua tu, minta ampun lah kan ya. Tapi kita, kalau boleh kita tak nak student kita macam tu lah ya. Dia dapat degree dia tu based on bukan effort dia, kan? Based on penipuan ya. Sebab kita tak nak dia jadi macam, next slide ni kot Farah, next slide. Next slide. Next this slide. Is the final slide ya, doktor. Ya, betul ya. Kita tak nak dia jadi seorang doktor yang dia pun tak pasti pancreas ke liver ke ya, sebab dulu masa buat apa practical ni ataupun assignment dia meniru. Kan? Dia tak buat sendiri. Dia tidak belajar sendiri, dia tidak master the operation skills tu sendiri ya. So bila dia bekerja, dia tak ada, kemahiran tu bukan dia punya, kan? So academic integrity tu efek dia nanti bila dia bekerja. Jadi kita nak katakan walaupun small investment, tidak meniru, jujur, amanah ni nampak macam biasa je, tetapi is a lifetime returns ya. Kalau dalam konsep Islam kita, kita kata berkat semua hidup kita, gaji kita, keluarga kita, happiness kita, insya-Allah. Kan? Jadi conclusionnya, kalau kita balik kepada tajuk kita, the rising of online cheating tu, mana kita nak, rigor ke leniency? Dr. Wana nak yang mana? Hai. Saya rasa kena ada balance lah kan benda ni. Ya, doktor? Tapi kena ada balance? Course, maksudnya bukan, kita allow student untuk cheat ke? Bukan, bukan, bukan. Maksud saya macam kita sebagai pensyarah ni, kita kena gunakan kita punya kemahiran untuk make sure yang kita tetap nak student buat yang baik, yang tidak meniru. Tetapi dalam masa yang sama, kita cuba untuk support diorang untuk avoid daripada diorang meniru tu. So macam tadi, macam yang maksud saya balance tu ialah macam kita firm, tapi dalam masa yang sama kita kena ada rasa kasih sayang kepada pelajar itu untuk make sure yang dia akan jadi orang yang berguna pada satu masa nanti. Itu maksud saya yang balance tu, doktor. Okey, okey, okey. Bagus perspektif tu ya. Maksudnya kita masukkan kasih sayang dan perhatian tu dekat prevention ke, kan, dekat ethics, di mana kita boleh enforcekan dia punya perasaan tanggungjawab tu ya. Tetapi kita, maksudnya kita tetap nak katakan cheating is a no-no totally, iaitu yang cheating tu mesti pada rigor ya. Leniency betul. Tu tidak ada langsung, istilahnya tak nak sekalipun kalau boleh cheating online ke face to face ke ya, kecuali lah kalau dia boleh kata ignorance, maksudnya oh saya tak tahu kan. Yang kita nak kata tak tahu tu betul ke ataupun memang betul-betul dia tak tahu, contohnya macam plagiarism tu kan, dia baru first semester dia tak tahu kalau macam ni rupanya salah, so kita betulkan, itu tak apalah ya. Tetapi at the end of the day kita nak didik student kita supaya faham apa itu cheating face to face or online, supaya sama-sama kita menjaga academic integrity kita ya. Sebab last slide kita tu, Farah, kita nak katakan integrity is doing the right thing even when no one is watching. Kan, walaupun kita duduk seorang depan laptop, dia ada juga orang pandang kan. Tapi kalau kita tak ada orang pandang ataupun tak ada sesiapa nak tengok kita meniru, kita tetap tidak meniru sebab moral reasoning kita dah tahap 6 tadi kan. Kita kata Allah nampak, kalau orang Islam ataupun
kita kata morally memang salah. Ya? Dan kita nakkan student kita sukses dengan integriti. Kalau dia berjaya without integriti, tak ada maknanya. Ya? Tidak berkat betul. Ataupun tidak mulia lah kita kata. Ya, ya betul. Itulah betul tu. Itu sangat penting konsep tu kan, doktor, sebab betul. Kita ni juga adalah penyumbang kepada kemenjadian pelajar kita di masa hadapan. Jadi kalau kita pun, I mean, bukanlah nak kata salah kita sebab kadang-kadang benda tu pun di luar pengetahuan kita, tapi seboleh mungkinlah betul. Kita cuba. Biar tak dapat yang bagus grade-nya, tetapi ilmunya itu kekal dan boleh digunakan di masa hadapan. Ya, doktor? Betul, betul. Kita nak student to value the knowledge, not the grade so much lah kan. Walaupun kita nak dia perform, tapi perform biarlah dengan cara yang betul lah. Betul, betul. Doktor, kita ada banyak apa warga UiTM atau participant yang bagi kita some of their thoughts tentang perkara yang kita bincangkan ni. Ada yang kata, Pia Mauro, pada pendapat saya, pelajar atau orang dewasa yang tak tahu cakap saya tak tahu, tak perlu rasa malu kita tak tahu sesuatu. Okay? Lebih bagus cakap saya tak tahu dari tiru pada pendapat saya. Saya rasa saya sokong juga. So maknanya kita sebagai pensyarah ni, kita kena encourage lah student kita, do not worry to ask fundamental question. Sebab kadang-kadang fundamental question tu yang orang selalu tak tanya. Lepas tu meleret sampai kesudah kan? Saya pun nak encourage, bukanlah kita nak, kalau kita tak tahu dan itu sepatutnya kita tahu, itu salah lah Dr. Wana kan? Sebab kita sebagai pensyarah, kita kena ambil tahu bidang kita. Tetapi kita pun ada juga kekurangan, dan kita boleh je admit ya, saya rasa saya kurang arif tentang ni, nanti saya tanya kawan saya. Ya, betul. And you go back and answer dia, why not? Tak salah kan? Betul, betul. Kita pun sebagai pensyarah, kita pun tak perlu malu so, kalau kita tak tahu benda sebab kita pun ada bidang kita. Betul. Betul. Kita betul. Nak role model pada dia, tidak salah untuk mengaku tidak tahu kan? Betul, betul. Saya suka yang tu. Ni sangat bagus UiTM kerana jaga baik semua pelajar, jaga baik-baik semua pelajar. Memang UiTM kita memang cuba sebaik mungkin untuk menjaga pelajar kita. Di Eropah, universiti tak kisah personal need student. Betul ya, sebab. Ni. And then, apa ni? Dia ada pengalaman di Eropah tu. Ada pengalaman kat luar lah. Okay. Sebab Dr. Wana, itu yang kita nak katakan nilai-nilai culture dan religion tu penting kan. Walaupun orang nak kata ala UiTM ni, universiti apa, Melayu saja ke, Bumi Putra saja ke kan, tak apa, janji kita upkan kita punya integriti tu supaya nilai student kita tu meningkat. Ya, sama macam Afida Moni di UiTM ni, certain code still practice common papers standardized for all branches, jadi quite difficult to avoid student cheating. So in the end, all depend again on student integrity. Betul lah. So maknanya kita kena instilkan the integrity punya parts kepada student tu lah. Tadi ada soalan saya rasa doktor, dia tanya ada tak empirical papers atau empirical research being done about rigorous dengan leniency ni? Setakat yang saya baca tu saya tak ada jumpa. Jadi siapa nak minta grant untuk buat research on rigor and leniency, silalah cepat-cepat ya. Dan macam saya kata tadi, kita tak ada statistik ataupun buat survey tentang perception of students online learning ataupun behavior, actual behavior of cheating in online learning lah ya, assessment ke test. Menarik tu ya, sebab kita perlukan data tu barulah kita boleh katakan manusia di zaman online ni suka cheat. Tapi ini semua assumption sebab tak banyak data lagi untuk kan itulah. Betul, secara tak langsung satu proposal boleh disiapkan ni doktor. FGS rule kedua ni cepat. Boleh lah. Boleh. Boleh apa ya?
Boleh hantar ibu kepada saya lah ya. Saya pun nak Ya, buat satu kepada program ni. semua warga yang berminat ya. Betul. Boleh. Kalau katalah setiap kampus pun kan, kita, sebab kita tak tahu. Kita tak dapat tangkap tadi contohnya orang yang meniru kan. Tapi kita nak di belakang tabir student kita ni sebenarnya meniru tak. Jadi terpaksalah kita buat survey untuk pengakuan dia kan, untuk mendapatkan data tu. Sekurang-kurangnya kita boleh merangka pelan tindakan di peringkat UiTM kan. Okey. Kita ada soalan doktor daripada Saudara Muhammad Hafiz Rosli. Bagaimana untuk kita mendidik pelajar-pelajar yang sudah meniru selain kita selalu penalize markah? Yalah, kadang-kadang kita penalize markah itu adalah jalan yang termudah lah. Ya. Selain academic pledge, mungkin perlu ada kartun sebegini diberikan secara berkala kepada pelajar. Itu adalah cadangan daripada Saudara Muhammad Hafiz Rosli lah. Macam kartun-kartun yang doktor bagi tu, small investment, lifetime returns tu kan. Itu Betul. mungkin boleh menyedarkan pelajar kita. Sebab itu pun satu cara yang mudah kita beri peringatan kan, pada lesson plan kita sebelum kita mula kelas tu, kita tunjukkan satu poster tentang cheating kan. Bincang 1-2 minit jadilah. Tak perlu pun kita nak apa nagging tadi tu berjam-jam. Kan Betul, betul. Peringatan je in a santai way supaya student ingat, ingat. Ya, yeah. Yeah, betul. Student zaman sekarang ni memang tak suka orang bebel-bebel doktor. Bagi je benda-benda yang boleh ni. Kan. Okey, ni ada soalan doktor dari Datin Profesor Madya Dr. Mahyuna Maksud. What would be the minimum number of student we can supervise during online exam? Thank you. Ada minimum number. I mean, ada setengah-setengah universiti saya tahu dia orang memang ada buat, dia ada proctored online exam tu. Tapi saya tak pastilah the number tu. Saya pun boleh. Saya pun tak pernah terbaca lagi tentang minimum number dan proctored exam. Itulah saya pun sebab kebanyakan kami buat assessment masa online ni dah tukar dah exam, final exam tu kan. Cuma banyak tukar kepada test final dan assessment, authentic assessment tu. Jadi kita pun tidak merasai, saya lah tak merasai buat final exam proctor tu macam mana. Lupa pula nak tanya masa mesyuarat periksaan hari tu orang yang berpengalaman menjaga online exam kan. Macam mana suasananya? Atau apakah measures yang diambil untuk mencegah cheating tu? Itu boleh jadi satu lagi proposal doktor. Doktor Wana tak ada pengalaman jaga final exam online? Semasa online, saya tak ada sebab saya punya pun ditukar kepada final assessment. Okay, ni Cik Ahmad Daud Isa. Kemahiran pengalaman sendiri dalam pembelajaran penting berbanding dengan mewakilkan orang lain dalam makmal dan praktikal untuk mengelakkan confuse antara pankreas dan liver bagi pelajar perubatan. Itu memang sangat penting lah. Sebenarnya bukannya dalam medik je, dalam building, dalam accounting, semua lah macam even kita hospitality pelancongan pun kalau you dalam sepanjang pembelajaran itu, semua A, tapi tiba-tiba bila nak suruh buat bangunan, you tak tahu pun berapa banyak yang perlu digunakan, you know. Sama lah macam kita. Tak reflect A dia tu kan? Ya, tak reflect. Kita takut nanti bangunan tu runtuh kan. Itu yang membahayakan. Kalau kita setakat makanan. Kita terpotong, sepatutnya potong kaki kanan, terpotong kaki potong kiri. Potong kaki kiri, ya. Kalau setakat makanan, tak jadi tak apa. Kan tak, tak cantik je. Tapi kalau, you know, still. Kalau tak betul, dia boleh bagi efek yang lebih besar ya. Di masa hadapan. Itu yang kita tak nak. Dan kita tak nak dia orang akan. Integriti tu kan sangat penting. Okay. Okay, Patrick daripada Neuromadi Patrick Atan. Doing the right thing when God is watching. Betul. Always like that. Hopefully. I think this should be starting from home. Mr. Patrick Atan. Just get what we deserve. Professor Madya Kamal Bahri. Online class sudah tentu pelajar jawab test dan buat assignment di rumah. Secara realistik, mereka terdedah bahan-bahan nota.
dan lain-lain semasa menjawab. Jadi pengubahan soalan penilaian sesuai adalah perlu. Ini betul lah. Betul kan, doktor kan? Jadi menambahkan kita punya kerja lah kan, mencari soalan yang diorang tak senang dapat kat Google. Lepas tu soalan tu kena hot, lepas tu diorang kena berfikir kan. Memang tambah kerja lah maksudnya untuk memastikan dia tidak meniru. Tapi apakan daya, itulah kita punya tugas kan, kalau kita nak mengurangkan potensi dia meniru tu. Betul, sebenarnya tugas kita makin mencabar, jadi lebih mencabar sebenarnya di dalam musim pandemik ni. Betul tak, doktor? Ya, betul kan? Nampak macam mudah, tapi bila bab cheating ni seperti kita bincangkan tadi, dia jadi sukar kan, sebab kita tak boleh detect dia. Okey. Sekarang pukul 4:18. Ada lagi soalan daripada rakan-rakan warga UiTM? Ada soalan input kot. Ini kalau dia orang boleh share ni, banyak sebenarnya pengalaman ni. Okey. Datin Profesor Madia Dr. Mahyuna tadi tanya what would be the maximum number. Tapi macam tadilah doktor cakap, kita pun tak ada experience dalam ni. Kalau apa-apa, kalau doktor ada maximum number ke, just a good maximum numbers based on your experience? Saya tak ada experience, sebab saya selalu buat test tu. Saya bagi dia masa, memang dia boleh submit dalam tempoh masa sejam setengah atau dua, dan saya bagi dia hot questions open book. Jadi saya mengharapkan dia perlu berfikirlah untuk menjawab kan. Tapi macam Datin tanya tu, dia lebih kepada proto exam macam mana. Okey, contoh saya buat practical assessment untuk statistik. Walaupun sekolah master tak ramai lah, masa tu 9 orang je. Tapi 9 orang tu pun nak semua Google, memang saya boleh buat lah. Semuanya onkan dia punya kamera, 9 orang. Dan saya pesan semua muka dekat skrin. Dan saya based on trust, you tidak ada buku-buku di depan lah. Dan handphone sharing ke apa tak ada. Itu pun kita tak nampak macam saya kan, macam Wana. Saya nampak half je. Mana kita nampak kertas meja dia ada apa tu, betul tak? Betul. Tetapi dengan gerak mata ke, kotlah dia tanya apa-apa-apa. Dan itu je lah kita boleh tengok kan. Tapi memang nak buat ramai-ramai tak possible. Katalah yang bertanya itu ialah tentang test kita buat sendiri kan. Kalau semua orang boleh janji on camera, kita tengok maximum setting pun 45 orang saya tengok kat Google Meet. Kamera tu boleh sekali kan. Mampu ke kita monitor? Tidak sama macam face to face. Ya, betul doktor. Payah sikitlah. Yalah. So sebelum kita tutup, kita saya ambil lagi makluman daripada warga UiTM kita, Profesor Madia Kamal Bahrain. Online exam yang sukar pelajar meniru adalah buat penilaian secara temuduga atau presentation. Okey, kemudian Muhammad Syarizan, saudara Muhammad Syarizan Muhammad Said. Salam, we as lecturer and educators, we should prepare ourselves with latest and updated apps around us to learn tips and tricks to send plagiarism and also cheating. So, betul doktor. So, masa pun mencemburui kita sebenarnya, tak perasan pun dah dekat 2 jam ya doktor. Cuma apa yang kita boleh katakan, terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan bersama semua warga yang hadir pada sesi ini. Banyak yang kita dapat tadi, kita dapat tengok teori bagaimana cara-cara pelajar meniru ya secara online ni. Okey, dan apa yang kita boleh buat sebagai pensyarah ya untuk mengatasi masalah meniru secara online ni. Kalau tak mengatasi pun meminimalkan masalah meniru secara online ni. Menangani masalah meniru secara online ni. Sebenarnya terima kasih banyak-banyak doktor. Ada apa-apa yang doktor nak cakap sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini?
Okey, saya pun ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Wana again dan semua hadirin, kawan-kawan mungkin yang pernah jumpa-jumpa kat meeting dulu-dulu kan. Minta maaf banyak kalau ada tersilap bahasa ke, ya, terkurang input daripada saya. Saya hanya sekadar sharing, tapi saya pun nak berpesan pada diri saya dan rakan-rakan semualah, ya, macam tadi kita discuss. Peringatan kepada pelajar tu, kita adalah pendidik, kita perlu cuba kan mendidik mereka menjadi pelajar yang berintegriti, dan kita juga macam yang tadi ada participant sebut, kita juga perlu memahirkan diri kita dengan pelbagai teknologi terkini ni untuk menangani cheating yang mungkin berlaku dalam assignment-assignment kita. Itu sajalah Dr. Wana, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Lia. Okey, sebagai kata akhir kepada semua warga, sebab saya sendiri, kita sama-samalah memainkan peranan untuk membentuk pelajar, dan kita sendiri kena sentiasa update kita punya pengetahuan dan juga ilmu tentang apa saja yang berlaku, dan untuk kita sama-sama membantu kemenjadian pelajar menjadi pelajar yang holistik dan beradab. Ya. Yeah? Okey, kepada semua warga yang hadir, jangan lupa tolong isi complete the attendance form. Saya rasa dia telah disertakan oleh pihak BPPA, dan jangan lupa untuk terus bersama kami pada keesokan hari dan juga pada 30 hari bulan untuk banyak lagi series tentang assessment yang kita akan kupas bersama other distinguished speakers. So with that, thank you so much Dr. Lia. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua warga warga UiTM yang bersama kita daripada awal sehingga ke akhir. Mana-mana kalau tersilap bahasa, tersilap kata, saya juga sebagai moderator minta maaf. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Stay tune, jangan lupa subscribe, like dan subscribe YouTube.